as so the legend is told, that the Monkey King began his journey west in search of truth. While the traveler returned to his world to walk the path of the warrior and find his own truth. As one tale ends, so another begins. Seperti biasa, kita solo lagi ya guys ya. Kalian gak usah terlalu takut karena Razer Season 4 hari lagi ya. Untuk kalian yang mungkin sekarang sedang berjuang ke immortal seperti kita, walaupun ya sepertinya impossible ya, semangat terus lah ya. Apalagi solo. Orang solo membagi imo. Kita pakai sun lagi ya, nggak tahu kenapa gue belakangan ini suka banget pakai sun, dan kita pakai emblem baru kayak gini ya. Nah, ini. Ya ini boleh lah ya, walaupun lawannya hero nabrak nih, cuy, Freddy jungler lagi. Ini kemungkinan ramnya ruby sih. Ini hero-hero nabrak kayak gini salah satu apa ya, susah banget dihadapi sun ya, ketemu sama ruby, Freddy, teris lah ya, konsepnya sama aja sih guys. Main aman, jangan banyak mati, jadi naik. Wih, cok, 79 cuy, Indonesia. Wah, konten dong. Yeah. Welcome to Mobile Legends. Aduh, ketemu 79. Bahasa Indonesia cuy. Aduh, keren kali. Your king has arrived. Gift skin, huh? Aduh, gift alo ya. Untuk item pertama kita beli Thunderbelt dulu sih ya, Thunderbelt guys, biar ngeslownya double ketika udah jadi corrosion nanti guys. Farming dulu, main farming dulu, main aman dulu ya di awal-awal ini. Oke, sabar, kalem. Main aman dulu sih guys, konsepnya sama sih main Sun ya, udah jadi jungler. Ini hero nabrak sih, agak lumayan PR juga nih guys. Kok agak nge-frame ya? The heavens are not worthy of you, mate. Oh, nice. Gila, lo top global, guys. 79. Oh, yeah. Cuman memang harus sabar ya, teman-teman ya. Harus jadi. Cuman kalau kalian di awal-awal itu menjadikan Thunderbolt ini, ya sunnya nggak sakit sih, guys. Ya, main sabar aja dulu. Minimal jadi 3 item lah ya, jadi Thunderbird, Corrosion Set, dan juga Windtalker. Kita Windtalker lah pakai. Ini ada orang nih guys. Belum bisa bang, nggak bisa. Hero nabrak bang, nggak bisa. Sorry. Nggak bisa cok. Sorry. Nggak bisa cuy. Nggak bisa bang, serius. Sorry, nggak bisa cok. Bener, kalau di early nggak bisa gua bantu. Sorry. Ini like caranya emang kayak gini sih kelemahannya Sun ya, teman-teman ya. Aduh, nggak bisa bang, diwarin serius cok. Kalian itu kalau kalian apa, kenapa sih cuy kalau Sun ini? Rusuh tuh nggak bisa bang, kalau dirusuh malah runyam nanti. Sabar dulu. Sesuai namamu. Nice. Wah, Everlost dihina kita cuy. Kalian ini mentang-mentang baru jadi Supreme 79 nya sombongnya udah nyundul langit loh. Belum bisa sih cuy, belum bisa guys. Serius. Ya memang harus sabar sih teman-teman ya, sabar. Aduh, udah dibacotin top global kita cuy. Ini kayak gini sih, kenapa Sun itu ya nggak bisa di early itu, nggak ada damage dia bang. Sabar. Kita jadiin Thunderbird dulu guys ya, Thunderbird guys. Main sabar, oke udah jadi nice.
Darkness is my throne. Sabar dulu ya teman-teman ya, sabar. Baru beri corrosion sight, cuy. Corrosion sight. Nah ini. Biar ngeslownya tuh double ya, dua kali. Oke, 33 detik, sabar dulu. Lumayan lama juga sih ulti itu. Untuk kalian yang mungkin pakai Sun di awal-awal gini, untuk kalian yang harusnya udah ngerti bahwa Sun di early itu lembek tuh. Harusnya kalian kalau ketemu satu tim atau satu ada teman yang kalian di jungler Sun itu, udah jangan rusuh-rusuh, coy. Main aman dulu, main safe gitu loh. Jangan gerusah-gerusuh, coy. Nanti Sunnya enggak jadi, malah susah nanti. Gitu loh. Kalian tuh kebiasaan tuh dong. Sabar dulu mainnya. Ini bukan Tamus ya. Bukan Tamus, bukan Balmon ya. Sun lembek. Sabar. Udah 5 menit tuh belum bisa ngapa-ngapa. Saya. Ini dapat satu nih. Ada ulti. Nah ini mati, dapat satu sih. Ulti, nah mati. Ini bencana. Mahal ya teman-teman ya. Mati MM dapat turret, itu mahal tuh. Menang ini, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Pokoknya ketika kalian memang belajar Sun ya, untuk kalian para pemula ya, memang harus main sabar sih. Main sabar, dan kalian sebagai teman harus ngerti kalau Sun tuh butuh item banget, cu. Ya. Darkness is my throne. Ini nih sekarang, cuy. Bisa gak ya? Gak bisa, cuy. Gak bisa, mundur sih. Kumpul semua, mundur. Sabar. Cari momen. Hai dah, ini memang hiru-hiru nabrak ini PR sih. Ada ulti lagi gue. The heavens are not worthy of you, mate. Tahu enggak di sini gue ya? Tahu cuy. Serepet. Ada retri sih. Berapa nice. Sabar, Bang. Serius, Bang. Patience. Sabar dulu bang, sabar. Baru jadi satu item gua, belum ada sakit-sakitnya nih cuy. Dari tadi kita nggak dapat ini sih cuy, nggak dapat turtle sama sekali ya. Menang ini, sabar dulu. Nah, udah jadi corrosion sun ya, ini udah enak ini cuy. Dua udah enak ini cuy. Sini. Ada ulti gua. Nah, ini mati nih. Mati. Nah. Aduh. Saya. Ini Isya. Nah. Ayo. Ele dia. Nice. Aduh. Pokoknya kalau udah di dua item tuh damage-nya sudah mulai terasa lah ya. Udah mulai terasa. Thunderbelt sama Corrosion itu dua kali nge-slow kalian. Ya. Ini item ketiganya beli Windtalker sih. Santai ada Resti. Oke, ada Resti 2. Repet. Santai dulu. Sabar. Saya. Belum ada life steal kita sih guys. Coba dulu ya. Santai, kalem. Saya ada ulti sih. Aduh, cepetan. Oh, no. Saya. Wait. Nih gas. Nah, mati nih. Aduh, hyper low streak bang. Kalian ini kebiasaan sih guys. Aduh. Untuk kalian yang mungkin kita ingetin sekali lagi, ketika kalian satu tim sama jungler Sun ya,
Pastikan kalian bermain aman sih kalau bisa. Bagusnya Sunnya di GB sih guys. Cepet banget jadinya. Sakit ya. Kenapa sesudah Thunderbird kemudian Windtalker dan Thunderbird. Sudah Thunderbird itu kan Corrosion Sight, baru Windtalker kan. Biar ngeslownya dua kali cuy kayak gini. Sakit banget itu cuy. Sabar. Dan sudah Corrosion Sight beli Windtalker supaya kalian rotasi lebih cepat aja. Dapat satu. Tunggu bang. Kita bunuh lah nih. Mati. Aduh. Oh, no. Oh, cooldown. Cepat. Sabar dulu bang. Sabar. Ini mati. Ada ulti. Aurora. Aduh. Cooldown. Asia. Aduh. Bentar bang, sabar. Ini mati. Ini bayangnya bisa bunuh loh cok. Santai, kita lempar sus. Nah, mati dia tidak. Doi. Gila lo. Aduh, anggil cok. Aduh, bisa gak ya kita coba? Isya dulu gak sih? Aduh. Salah. Sorry. Salah. My apologies. Sorry. Udah di ulti tuh. Langsung aja Nabi. Nah. Lagi. Nice. Mantap. Udah jadi item sih ya teman-teman ya. Trial opsional sih. Bisa beli Merevik Roar boleh atau si Silver boleh. Cuman kali ini kita beli Merevik Roar aja ya. Soalnya mereka hero nabrak kan. Tebel. Ini menang sih. Menang. Udah bayangannya aja lah. Nah, kita tonton. Kita tonton guys. Iya. Ya, walaupun kita di awal-awal tadi ya dibacotin sebagai hyper low streak guys ya. Apa-apalah ya. Ya, namanya orang kita bukan siapa-siapa juga sih teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin di dunia nyata atau di dunia game banyak diremehkan sama orang sebagai yang hyper noob atau apa-apa, kalian buktikan itu cuy. Dan mereka di akhirnya diam juga ya ini. Ah, digendong. Ini emblemnya ya teman-teman ya. Emblemnya kayak gini. Tapi konsepnya harus sama aja sih, harus jadi item juga sih guys. Minimal 3 item lah ya, baru Sunnya sakit cuy. Spellnya ini alah. Gak lu bacok aja jadi. Entah emblemnya kayak tadi ya, cuman ini build-nya guys. Yang pertama kalian beli Thunderbird dulu di awal-awal. Thunderbird ini, nah ini Thunderbird. Kemudian langsung beli Corrosion Sight. Corrosion Sight biar nge-slow double. Nah, baru beli Windtalker. Mana Windtalker? Ini. Baru beli S-Claw ya, S-Claw. Nah, ini trialnya opsional sih, tapi kita pakai ini ya. Merry Victor guys. Ini udah paling pas sih ya. Emblemnya kayak gini ya. Oke. Dan belinya di atas. Oke, selamat mencoba ya teman-teman ya. Alhamdulillah.